sesaat lagi Anda akan saksikan Sahur Seger yang dipersembahkan oleh Sahurnya kita. Host. Oh iya. Iya, maaf. Tidak menghargai host. Iya, Mbak Host. Ada aja. Enggak amat ngomongnya. Apa? Kita akan main games ya. Kita akan masuk di teguh tebak lagu pakai emoji. Ya, jadi adalah beliau ini yang akan meng-cross-check lagu yang kalian nyanyikan ini benar atau tidak. Ya. Lagunya lagu apa, Bu? Ya lagunya ntar kalian tebak. Oh, tebak. Jadi ini berdasarkan emoji. Kalian emoji. Harus lihat emojinya apa. Nanti kalian tebak judul lagu apa, Kak? Emoji itu. Okay, lu pada ngerti kagak sih? Ngerti! Lu lihat ini jawabannya. Ini ngegas mulu makan apa sih? Belum. Langsung ya kita lihat ini tim yang pertama ada Cece sama Andres. Yang kedua ada Anwar sama Atap. Oke, okay, dan sementara Kakak Pasya akan mengecek apakah kalian jawabannya benar atau tidak. Ya, kita langsung ke peserta persoalan yang pertama. Ini dia soal yang pertama. Lagu apakah? Oh ini nih. Nih, lagu apakah ini? Apa ya? Lagu apakah ini? Apaan? Atas sama satu jam saja. Satu jam saja. Salah. Ya, demi Andre. Waktu, demi waktu. Demi waktu. Kita lihat apakah benar atau tidak. Maafkan aku menduakan cintamu. Berat rasa hatiku tinggalkan dirinya. Dan demi waktu yang bergulir di sampingmu. Penuh hatimu. Kakak terima, gue kalah kakak terima, sumpah. Kenapa? Demi begini. Yang tidak. Demi apaan begini? Ya. Kan biasanya kita kalau ah bohong lu, enggak, demi. Oh iya benar. Kan begitu. Benar. Ya kan? Benar ya Aca? Benar, iya. Benar. Nah, orte dari mana? Ya. Oke, dan soal kedua, ini dia soalnya. Lagu apakah ini? Ada Allah, Allah, cinta, ada air, ada berenang, ada cinta lagi. Bunyi. Kita. Jawab. Apa? Cinta dalam hati. Cinta dalam hati. Iya. Apakah oh, benar, Aca? Benar. Ku ingin kau tahu diriku di sini menanti dirimu meski ku tunggu. Gambar ini nyambungnya di mana ya? Dalam ini dalam, Pak. Ini cinta. Jadi ini cinta. Ini cinta. Dalamnya mana? Ini dalam tuh berenang sampai ke dalam. Bukan, ini berenang di laut. Laut itu dalam. Oh, laut itu dalam. Nah, kalau yang tadi ya emoji gini. Iya, itu demi waktu. Enggak, demi enggak. Demi itu benar, itu benar. Oh, demi. Oh, gitu ya. Benar demi begini. Yang punya lagunya aja enggak setuju. Oke. Oke, tapi lu enggak tahu ya. Gua biasa dengerin suara Pasya di apa di ini di earphone. Apa di earphone gitu. Tahu-tahu denger langsung. Oh, enggak.
pinggir kuping gue. Langsung aja ke soal yang selanjutnya. Ayo. Gue pencet tuh jawab ya. Tangan dulu. Silakan soalnya dibuka. Kira-kira apakah ini? Lari. Bapak siap bisa jawab, Pak. Ku melayang. Nggak, judul aja, judul. Salah. Apa? Hampir sama jawab yang mencet. Hampir bener. Jawab, ya kan lu tahu. Belum. Ada yang tahu? Apa, Cak? Nggak ada yang tahu. Naik-naik ke puncak gunung. Naik-naik ke puncak gunung. Ini lagunya apa sih, Cak? Bukan. Bebas, tahu. Coba aja kita tanya ya. Bebas, ya. Kita tanya sama Aacak, nyanyikan. Naik-naik ke puncak gunung. Oke, mohon maaf karena di sini sudah rusak, maka kita akan pindah set ya. Ayo kita pindah set. Tanya-tanya pindah set. Siapa? Semua. Begitu kita pindah sini udah kelar tuh suaranya, nggak ada lagi. Ya. Gara-garanya rusak sih. Iya nih, Atap dipencet-pencet aja. Aca mana Aca? Mau 3 juta. Aca udah uang. Ya udah, kita langsung akan memutarkan. Kalian harus mendengarkan satu lagu. Ini adalah lagu asing dan silakan tebak judul lagunya apa. Oke. Okay. Ya? Rebutan ya, lagi. Iya, sama. Oke. Okay? Kita siap-siap dengarkan lagu yang pertama. Mana? Yang pertama. Silakan diputar. Bukan itu. Ya? Kita buka jawabannya. Mana jawabannya? Ini dia jawaban untuk lagu yang pertama. Apaan itu? Mau cuci kasur. Allahu Akbar. Coba. Judulnya cuci kasur. Ya. Kasih tahu teh. Silakan nyanyikan lagunya. Opet. Bukan teteh. Cuci kasur. Itu kan lagu orang luar negeri. Ngapain nyuci kasur lu? Iya. Yang asli mana? Yang asli luar? Yang asli? As we people, can you people kiss man? L-U-L, we wish me you and back home to get together. Punya marah lu, hati-hati. Tapi itu lagu Inggris. Siap-siap tebak lagu yang kedua. Korea. Oke. Lagu yang kedua silakan diputar. Corok deh ya. Ah, ini gue tahu. Harta dan tahta. Jadi kalian semua terkecoh, kalian dan Ben sama-sama peserta. Siapa yang tahu dong? Iya, karena kalian tidak ada yang tahu dan kalian semuanya, kalian kena prank. Yeay! Aku kena prank. Aku berdosa sekali.
Yaudah, daripada kena prank, kita pergi aja tinggalin dia sendiri yuk. Ayo. Hei. 3 juta ya, Teh. Atap, Atap mau 3 juta. Mau. Minta tolong bawain ini. Ih, berat loh. Berat lagi yang ini. Ya Allah. Oke. Okay. Eh, Billy. Eh, Terina mana ya? Teh. Terina mana ya? Kamu nyari siapa? Terina. Gak ada di sini, adanya Amanda Cesa. Enggak serius, aku mau cari Terina mana ya? Kenapa? Kamu mau apa? Kamu Terina ya? Iya. Aku pikir Teh Celup. Ah, lucu. Teh. Si Billy apa sih? Teh, rekomendasiin aku dong smartphone yang terbaru gitu. Yang desainnya tuh kekinian. Layarnya tuh lebar. Ah. Baterainya awet. Yeah. Performnya tuh lancar. Ah. Yang anak-anak muda kayak gitulah Teh pokoknya. Oh gampang, pas banget nih hari ini aku mau kasih tahu kamu produk Oppo terbaru ya. Dan lagi hot items banget nih. Sesuai lagi sama yang kamu mau nih, ada ini nih, haha. Apa? Oppo A54. Tuh, lihat. Ini rekomendasi aku buat kamu ya. Pokoknya nih kalau mau ganti smartphone dengan segudang fitur superior, kamu bisa jadi jagoan baru 2021. Wow, ini sih aku auto suka banget nih Teh. Desainnya keren banget. Wah iya dong nih ya, kamu pasti auto suka juga nih layarnya kayak begini kan. Tuh, lihat. Kece gak tuh? Kece. Lebar ya Teh? Kece. Ih, kece. Terus udah gitu ininya juga terang banget ya kan, layarnya lebar. Udah gitu single punch hole nih di sininya tuh. Nih, kelihatan enggak? Kelihatan enggak? Nih. Nah, nih ada single punch hole-nya, ya kan? Tuh. Layar premium kayak gitu pasti mahal dong, Teh. Mau rekomendasiin harga yang terjangkau aja lah. Di kata siapa? Cuma Oppo A54 ini yang bisa bikin kasih kamu layar punch hole yang cuma harganya 2 jutaan, Bill. Hah? Serius? Uh-uh. Cuma 2 jutaan dapat HP yang layarnya lebar, single punch hole gitu? Iya. Oh my God, OMG. Gitu, denger ya, gak cuma dari segi layarnya aja dan desainnya aja, Oppo A54 ini juga dilengkapi dengan teknologi superior kelas atas. Salah satunya Smart Sunlight. Smart Sunlight Screen dan juga Moonlight Screen yang tertanam pada layar Oppo A54 ini loh. Jadi ini tuh ya, di bawah terik sinar matahari tetap jernih aja gitu. Di malam hari tetap aja nyaman dilihatnya. Udah gitu dilengkapi dengan IPX4 yang membuat Oppo A54 ini tahan percikan air. Wow. Jadi kalau misalnya kehujanan gitu atau ketumpahan air sedikit gitu, udah gak usah panik lagi. Jadi buat spesifikasinya juga lebih lengkap lagi, semua ada di sini. Kan Ege agak capek ya. Yeah. Mendingan pemirsa kalau mau tahu langsung aja search ya. Keywordnya Oppo A54. Yes, wow. Kayak gitu. Wah, kalau gitu mah gue beli sekarang nih. Mumpung lagi ada promo cashback 200 ribu. Iya. Untuk pembelian produk IoT. IoT ya? IoT. Hmm. Ini Oppo & Co atau Oppo Band biar produk Oppo makin matching. Nah, ini Oppo & Co-nya sama Oppo Band. Wow, keren banget. Udah gitu ya, ada potongan harga up to 1 juta untuk produk Oppo tertentu ya. Dan info detailnya bisa langsung aja buka websitenya Oppo di www.oppo.com/ID. Atau bisa langsung juga kunjungi Oppo Official Store dan juga toko rekanan terdekat. Gitu. Wow. Kece kan? Teh, by the way, Teh kalau yang ini tuh apa ya Teh? Yang itu, ya, yang lagi dipegang ini. Ya, ini Teh, ini tuh. Teh. Lihat nih Teh. Lu pegang. Ya, maksudnya ini Teh. Lu pegang handphonenya, bukan iya, pegang maaf, tangannya. Maaf ya, sayangnya. Itu jagoan baru A-Series 2021. Weh. Itu kalau penasaran, search aja langsung ya di Oppo at 74. Jadi next episode-nya bakalan kita bahas tentang handphone yang satu ini ya. Soalnya ini udah kita mau bagi-bagi kuis, mau bagi-bagi hadiah untuk penonton yang ada di rumah. Jadi untuk semuanya, wajib banget ya punya produk trendy dan kekinian dari Oppo. Now it's time to quiz! Kalau misalkan kita bilang kebersamaan bersama Oppo, jawabannya apa Teh? Yuk rayakan kebersamaan Ramadan dengan Oppo. Betul banget. Langsung aja. Kebersamaan bersama Oppo. Kebersamaan bersama Oppo. Yuk rayakan kebersamaan Ramadan dengan Oppo. Yes. Dengan siapa di mana? Tiara di Palembang. Tiara. Ibu Tiara di Palembang. Horas, Pak. Enggak, bukan Horas mah dari Medan dong.
Kumaha Damang? Oke, langsung aja Ibu pertanyaannya, silakan pilih. Oke, pertanyaannya Teteh. Apa saja pilihan warna untuk Oppo A54? A. Starry Blue and Crystal Black. B. Hitam pucat. Jawabannya, Bu? A. Starry Blue dan Crystal Black. Wow. 3 juta rupiah. Selamat buat Ibu Tiara di Palembang mendapatkan hadiah sebesar 3 juta rupiah dari Oppo. Next penelpon, penelpon next. Kebersamaan bersama Oppo. Kamu cantik banget sih. Kebersamaan bersama Oppo. Emang kenapa sih muji cewek cantik emang salah? Aku juga cantik. Kebersamaan bersama Oppo. Kebersamaan bersama Oppo. Rayakan kebersamaan Ramadan dengan Oppo. Lagi di jalan, Pak. Oke, sekali lagi, Pak, ya. Yang semangat, ya. Kebersamaan bersama Oppo. Yuk, rayakan kebersamaan Ramadan dengan Oppo. Cakap. Bapak dengan siapa, Pak? Dengan Anta di Bandung. Bapak Anta di Bandung. Bapak nuju di jalan, ya, Teh? Sahur di jalan gitu, mohon. Seru, atuh, Pak. Bapak, berapa harga pembelian Oppo A54? A. 2 jutaan. B. 20 jutaan. Apa sih apal bapaknya? A. 2 jutaan. Bener atuh. 3 juta rupiah. Selamat sekali lagi buat Bapak Anta yang ada di Bandung mendapatkan hadiah sebesar 3 juta rupiah dari Oppo. Yes, dan untuk kalian anak muda kekinian wajib banget punya produk trendy dan kekinian dari Oppo. Yuk, rayakan kebersamaan Ramadan dengan Oppo. Lebaran bersama Oppo dengan jagoan baru 2021. Lebaran bersama Oppo dengan jagoan baru 2021. Terima kasih. Baru saja Anda saksikan Sahur Seger dipersembahkan oleh Sahur.